Kepolisian daerah Jawa Barat ngabagikeun bantuan paket sembako pikeun guru ngaji pendidikan non formal nyaeta madrasah anu kapangaruhan ku pandemi COVID-19. Eta guru ngaji madrasah teh ekonomina kapangaruhan pisan ku pandemi COVID-19 lantaran saprak PSBB dilarapkeun pakasabanana jadi kateuk lantaran taya santri anu dialajar. Kepolisian Daerah Provinsi Jawa Barat kiwari ngabagikeun bantuan pikeun guru ngaji non formal anu aya dina tilu panang tayungan nyaeta Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah, Forum Komunikasi Pendidikan Al-Qur'an, turta Forum Pondok Pesantren. Teu kurang ti 1200 paket sembako dibagikeun ka eta para guru ngaji anu kapangaruhan ekonomina balukar pandemi COVID-19 atau virus corona. Kasubdit 1 Intel Polda Jawa Barat AKBP Abdul Salam selaku wawakil Kapolda Jabar nandeskeun eta bantuan paket sembako teh selaku kahaat Polda Jawa Barat ka masyarakat anu kapangaruhan ku pandemi COVID-19. Dianti guru ngaji Polda Jabar oge ngabagikeun bantuan ka sajumlah masyarakat anu ekonomina kapangaruhan COVID-19. Para guru ngaji kita khususkan kepada guru ngaji informal yang memang saat ini sangat terdampak oleh wabah COVID ini. Karena beliau-beliau ini mengajar, setiap hari kegiatannya mengajar siswa, sedangkan pada saat ini mereka tidak bisa mengajar lagi karena siswanya tidak ada karena situasi COVID-19 ini. Sajroning kitu salah saurang wawakil guru ngaji madrasah nembrakeun salila pandemi COVID-19 turta dilarapkeunana pembatasan sosial berskala besar atau PSBB pakasabanana jadi kateg. Mangna kitu santri taya nu dialajar deui. Alhamdulillah sangat berterima kasih khususnya kepada Polda ya. Alhamdulillah sudah memberikan bantuan ini mungkin meringankan beban gitu ya, beban hidup gitu. Karena yang namanya untuk kebutuhan yang ini sembako ini sangat membantu karena ini untuk kebutuhan sehari-hari kan. Ngaliwatan eta paket sembako anu dibagikeun teh dipiharep bisa ngurangan bang balu masyarakat anu kapangaruhan pandemi COVID-19 anu tepi kakiwari masih nebah di lemah cai. Yuana Kurniawan, Bandung TV.